Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian berdua masih ingat siapa yang suka bercanda yang serius? Pasti sama teman sebelahnya deh. Ada siapa yang lagi kita doa? Ada yang baru datang? Masih ingat? Siapa? Alexa. Itu aku. Ada yang baru datang rambutnya belum dicukur? Karena buru-buru. Siapa? Enggak. Pantau pek. Atau tapi mah udah oleh ya, oleh ya buru-buru ya. Ada yang aku baru bangun jam berapa nih? Salah kosong? Enggak. Salah seragam? Enggak. Kalau seni? Enggak pernah. Tapi ketinggalan? Kau turun buru-buru? Tadi ketinggalan apa aja? Ya? Alasan ketinggalan apa aja? Banyak ya. Dan juga belajar sambil berkurung belajar apa akan diisi tiga pelajaran agama Islam kemudian IPA ya. Nah, kita mulai dari berita dulu kan, berita dari saya ya. Ya assalamualaikum. Dengerin aja hari ini ya, ibaratnya latihan pekul ya. Latihan pekul ini ibu share screen, kalau share screen bisa di pekul lagi. Oke. Pekul 3 tidak ada, tapi ada yang nilai-nilai dari Google Classroom. Nah ini kita evaluasi. Okay. Ya, boleh lihat buku ya, boleh cari di internet. Ini ada 25 soal ya. Nah ini latihan terakhir di bab gaya. Oke. Okay. Cari baru ya. Nanti kalau nggak bisa, nanti kirim juga di grad 4 ya. LK-nya kalau susah, terus juga boleh tulis langsung jawabannya. Kayak kemarin kan ada yang langsung tulis jawaban, itu boleh. Oke. Okay. Ya, langsung tulis jawaban disalin di kertas boleh. ADK. Oke. Oke. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh. Oke. Bisa dibaca dari buku 4G. Ini share screen lagi. Nah udah kelihatan kan? Nih kamu ya. Bisa cari jawabannya di sini nih. Mana? Tanggal 15. Ya kan ibu biasa suka nulis di papan tulis kan? Jawabannya ada di sini. Iya. 4 di mana? 162. Nanti minggu depan materinya buku 4 aja, nanti dikasih PowerPoint-nya ya. Oke. Okay. Oh. PPKN bagian 2-nya belum.
Tapi bagian UI itu yang bagian mana? Aku ya, yang nonton video dulu. Nonton video dulu terus salin jawabannya. Pasti salin jawabannya 4A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu powerpointnya, habis itu di apa ada latihannya juga 10 soal ya di Google Classroom, nanti bisa langsung kerjakan, baca soalnya baik-baik, pelan-pelan cari jawaban yang paling tepat, yang paling benar sama pertanyaan. Kalau tugas kuliah ada banyak juga kan, kalau udah masuk ke Google Classroom itu banyak juga yang belum ya, tapi kalau boleh kirimnya enggak. Dari video. Bikin seperti ini, boleh juga bikin yang lain. Kemudian ada lagi nih, contoh dari Bu Isti lagi. Kalian mau bikin bisa kalian boleh juga kalian bikin di Word ya, ini bisa bikin dari Canva kayak gini nih. Ada pilihan kartunya, nanti kalian tinggal ubah kata-katanya kayak gitu misalnya. Tuh kayak gitu. Nanti setelah kalian buat, kalian foto kirim ke Bu Isti ya. Nanti ada tugasnya di Google Form juga. Nanti kalian isi Google Formnya terus bikin ini ya. Itu aja dari Bu Isti, pertanyaan enggak? Bu. Ya. Kalau kualitasnya bebas, Bu. Yang mau tanya boleh di tangan. Andra.
Ya, silakan Andra. Boleh. Ya, terasa enggak gitu. Ya. Sudah semua. Insya Allah sudah paham semua. Nanti mulai dikerjakan dengan baik, sudah senang. Lihat instruksinya, kemudian perhatikan tanggal pengumpulannya, waktunya. Jadi tidak boleh telat juga ya. Nah, selamat beraktivitas hari ini, selamat mengerjakan semuanya, tetap sehat, tetap makan bergizi, jaga kesehatan. Kalian bisa teruskan. Bapak dinyatakan semuanya sudah lebih baik dan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.